Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bertemu di channel Seputar Tanaman. Di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan cara merawat bunga sakura lokal ataupun cara menanam bunga sakura lokal. Nah, ini salah satu bunga sakura lokal milik saya yang sudah saya buat bonsai. Nah, dalam metode ini saya akan mengganti pot ataupun menanam ulang bunga sakura lokal. Dikarenakan potnya yang sangat jelek ya, bisa terlihat itu potnya itu. Nah, ini potnya ya. Nanti akan jadi seperti apa ketika sudah ditaruh di dalam pot yang lumayan bagus ini. Mungkin harganya tidak mahal, tapi untuk keindahannya itu akan lebih terlihat berbeda. Dikarenakan potnya yang pertama itu kecil, yang akan diganti menggunakan pot yang besar, maka kita memerlukan banyak tanah dan pupuk. Nah, di kesempatan ini saya akan memberikan perbandingan pupuk dan tanah untuk bunga sakura lokal ini. Ini untuk tanah dan pupuknya ya. Saya pupuk perbandingan tanah dan pupuk itu tanahnya 3 ember, nah pupuknya 2 ember. Untuk penyampurannya cukup mudah, kita cukup dicampur-campur saja dan taruh di dalam pot. Ya, nanti saya campur terlebih dahulu. Nah, seperti itu penyampurannya, dibikin merata dan kita pindah bunga ke pot yang baru. Kita masukkan terlebih dahulu tanah yang ini ya, sampai separuh pot kita isi. Nah, seperti ini ya, kita tancapkan sama kasih batu kembali. Ini tujuannya untuk akarnya pergi ke samping, tidak masih di tengah, itu tidak ada akarnya. Kita sesuaikan bentuk di dalam pot sesuai keinginan kita ya. Jika masih kurang tinggi, kita isi tanah lagi. Nah, seperti ini kita isi tanah kembali sampai penuh.